Koros akan membahas tentang efek pandemi COVID-19 di dunia selebritis. Sesuai dengan temanya, otomatis aku akan mengundang salah satu selebritas yang terdampak COVID-19 sekaligus yang pernah menjadi pasien COVID-19. Ia adalah seorang model sekaligus pemain film, yakni Fanny Fabriana. Nah, Fivania, tetap jaga protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Selalu pakai masker sesuai anjuran pemerintah, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan usai melakukan kegiatan di luar rumah. Jangan lupa, oke? Nah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, Vivanians. Seperti kita tahu, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk para seniman. Ditundanya berbagai jadwal syuting pasti memberikan efek yang cukup besar bagi pekerja mereka. Nah, Viva Koedi dan Satgas COVID-19 ingin ngobrol langsung dengan Fanny Fabriana, selebritis yang merasakan langsung dampak, maksudnya selebritis yang berdampak langsung karena ada pandemi COVID-19 dan juga seorang penyintas. Sebelum kita tersambung dengan Fanny, aku coba lihat dulu apakah Fanny sudah terhubung dengan kita saat ini? Nah, sebelum itu, Vivanians, gimana kabarnya? Aku mau coba, sambil kita ngobrol-ngobrol, aku coba invite Mbak Fanny dulu ya. Gimana kabar Vivanians saat ini? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Tetap jaga protokol kesehatan, Vivanians. Ya, jangan kemana-mana kalau misalkan nggak perlu-perlu banget. Aku aja di rumah terus nih selama PPKM. Oke. Riana, oke, sebentar ya. Oke, berhubung belum tersambung, Vivanians. Kita mau coba ngobrol-ngobrol nih, mungkin ada dari Vivanians yang mau nanya-nanya nih, karena kan Mbak Feby ini kan sempat positif COVID-19 ya, yang aku baca dari beberapa artikel dia tuh jadi pasien COVID-19 di awal pandemi pada Desember. Nah, kira-kira mungkin kalian mau coba tanya-tanya seputar waktu saat ia sakit jadi pasien COVID-19 gimana, bisa tulis di kolom komen, nanti pasti akan aku bacain ya. Sebentar, kita coba lagi apakah Mbak Fanny sudah tersambung dengan kita, Vivanians. Sejauh ini suaraku aman ya, Vivanians ya. Tidak ada kendala apapun. Semoga sampai akhir acara juga bagus. Oke, coba kita cek lagi Mbak Fanny. Wah, Vivanian, terima kasih banyak ya kalian yang udah join di live kita kali ini. Terima kasih banyak, Vivanian. Kalian hari ini di mana nih, Vivanian? Di rumah kah? Lagi santai-santai, lagi tiduran, terus nontonin live IG Vivoko ID? Atau lagi di kantor? Masih kerja? Mungkin giliran hari ini masuk gitu, karena kan 50% diizinkan masuk, 50% WFH ya. Sedang apa kalian Vivanian siang-siang gini? Ini menjelang-menjelang jam segitu tuh menjelang-menjelang ngantuk gak sih? Pasti kalian menjelang-menjelang ngantuk lagi di kantor. Yang lagi WFH nih, pas banget nambah ilmu kita nontonin IG live Vivoko ID. Menjelang-menjelang ngantuk gini kan, pas banget. Oke, langsung kita invite. Ini kita sudah mulai tersambung dengan Mbak Fanny. Sebentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fanny, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Akhirnya. Ini mesti sapa-sapa dulu dong untuk semuanya. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih ya udah bergabung sama kita selama kurang lebih berapa?
Nggak nyampe 1 jam ya. Enggak kok. Iya, sleep ngeliat ke depan. Jadi bapaknya nggak bosan. Jangan dong. Iya, jadi semoga apa namanya obrolan hari ini bisa bermanfaat untuk semua ya. Amin, 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 ya Allah. Sekarang langsung aja kita tanya nih, kita tanya Mbak Fani nih, Vivanians. Selama pandemi ini... Oh, panggilannya Vivania ya? Iya, Vivanians. Panggilannya. Oke. Okay. Vivanians. Oh, Vivanian. Iya. Oke. Okay. Mbak, suaraku aman ya ke sana ya? Aman. Oke, okay, baik. Gimana Mbak, selama PPKM ini, selama pandemi yang udah hampir 1 tahun lebih, berdampak apa buat Mbak Fani sendiri ini? Berdampaknya sih yang pasti ada dampak yang positif, ada dampak juga yang kurang menyenangkan. Tapi coba deh dipikir-pikir lagi. Ternyata kalau dipikirin ya, lebih banyak positifnya, lebih banyak keuntungannya yang ternyata kalau misalnya kita bisa memaknai semua ini tuh ternyata bisa loh kita terima dengan nyaman, kita terima dengan ikhlas, kita bisa menikmati ternyata pandemi ini. Ternyata kalau misalnya kita bisa pintar mengolah gitu ya, ternyata banyak kok, maksudnya kayak kenyamanan-kenyamanan dan kenikmatan yang bisa kita dapetin gitu loh. Jadi makanya teman-teman, pandemi ini kan kita udah tahu ya datangnya dari mana, ya kan? Dan aku juga selalu yakin di mana ada problem, pasti ada solution-nya gitu loh. Karena aku tuh yakin banget ya, Allah itu kan memang sudah mengasih ujian beserta langsung beserta dengan solusinya gitu loh. Dan itu tuh pasti gitu. Jadi kita semua di sini harus kompak, kita semua harus pada punya visi misi yang sama. Mulai dari sekarang kita niatkan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa jadi manusia yang pintar untuk mengambil makna dari semua ini. Terus kalau misalnya teman-teman yang memang sudah misalnya berkeluarga, udah punya anak, coba dibantu edukasi lagi, jangan bosen-bosen nih untuk mengedukasi. Sekarang nih lagi kenapa sih gitu loh, oh lagi pandemi, pandemi itu apa sih, oh ada COVID-19, apa sih COVID-19 gitu loh. Jadi jangan bosen-bosen nih untuk mengingatkan itu sama mereka, supaya mereka juga nggak yang stres, supaya mereka juga bisa sama-sama adaptasi bareng kayak gitu. Oke, tadi kan Mbak Fani bilang kenikmatan selama pandemi COVID-19. Kenikmatan apa tuh Mbak? Penasaran aku. Soalnya mungkin beberapa orang yang mungkin kita lihat di media sosial yang sedih-sedih terus yang mereka tampilkan. Mohon maaf ya, bukannya saya jelek gitu. Maksudnya mungkin ada yang resign atau di PHK maksud saya, ataupun ada yang kekurangan makanan atau seperti apa. Kalau Mbak Fani sendiri menikmati pandemi COVID-19 ini seperti apa? Jadi sebenarnya gini ya, kalau misalnya kita selalu ngeliat yang namanya nikmat itu harus selalu dalam kacamata materi, harus dari menurut kita kenikmatan itu standarisasinya apa, itu mungkin akan berbeda-beda banget dan akan relatif banget gitu loh. Tapi masalahnya gini, sekarang ini kan yang namanya pandemi memang sedang terjadi. Yang namanya COVID ini memang nyata gitu kan, memang ada gitu loh. Jadi jalan satu-satunya kita harus bisa menikmatinya, kalau enggak kita jadi stres sendiri gitu loh. Gitu. Nah, yang paling gampang aja, yang paling gampang. Bukankah dengan kita ngerasa takut, bukankah kalau ternyata misalnya kemarin aku adalah salah satu orang yang terkena COVID gitu kan ya. Benar-benar. Dalam keadaan sakit, nikmat kan untuk berdoa gitu kan. Nah kayak gitu-gitu gitu loh, yang bisa kita ambil kenikmatan, yang bisa kita ambil sisi positifnya gitu loh. Dan aku tuh selalu ingat banget dari salah satu guru aku bilang, katanya sedih boleh, tapi tetap harus bisa berprasangka baik sama Allah gitu loh. Karena yang namanya Fani dikasih ujian sakit itu kan dari Allah gitu loh. Nah jadinya harus tetap pede, harus tetap yakin akan kasih sayang Allah, dan harus bisa ikhlas dan harus pertebal tauhid gitu loh. Nah teman-teman, sekarang ini ya, yang namanya COVID-19 ini memang ada. Dan aku memang salah satu orang yang pernah terkena COVID-19 satu keluarga gitu loh. Dan itu memang nggak gampang loh, Mbak Ros gitu loh. Karena masalahnya kita di rumah tuh banyak orang ya. Anak aku 3, udah gitu ada suami, ada mama aku, ada para pekerja, itu semuanya kena. Dan bisa kebanyakan
sih, iya bisa kebayang nggak sih kalau misalnya salah satu dari kita aja, misalnya ada yang di rumah sakit aja ya misalnya, itu pasti kan pikiran sangat bercabang, udah gitu juga jadi ada ngerasa, wah gimana ini, gimana itu gitu kan ya, dan aku tuh yakin gitu loh, makanya kemarin tuh susah banget cari rumah sakit, nggak dapet sama sekali, pokoknya saking penuhnya saat itu ya. Nah terus akhirnya karena pertolongan Allah ya akhirnya kita semua bisa di apa di rumah gitu loh, isolasi mandiri di rumah. Mandiri, ya. Iya, terus akhirnya sampai saat ini pun aku sama mama kayak masih suka bahas kayak gini. Ya ampun mah kalau dipikir-pikir Allah tuh maha baik banget ya. Mama tahu kan kondisi kita berdua tuh kemarin kayak gimana? Aku bilang, tapi nggak mungkin juga ke rumah sakit pada saat itu. Kalau misalnya memang bukan karena pertolongan Allah, mungkin nggak kuat sih kemarin aku ngerasa ininya nafasnya. Oh. Iya, jadi benar-benar kayak parah juga ya. Iya, aku sempat parah. Tapi karena misalnya bukan karena misalnya karena kemarin isoman kan. Nah, jadinya aku tahu what to do gitu kan. Nah, jadi makanya aku juga pengen kasih tahu nih sama teman-teman. Sebenarnya isolasi mandiri di rumah ya boleh-boleh aja ya kan. Tapi bukan berarti dengan isolasi mandiri itu semuanya jadi kesannya serba mandiri, semuanya kesannya diputuskan sendiri. Ya enggak gitu juga. Tetap kita harus cari ilmu, kita harus mengedukasi diri tentang apa sih yang namanya COVID-19, apa sih kira-kira gejala yang dirasakan, kalau kira-kira bergejala harus kemana gitu. Nah kalau saran dari aku nih ya, kalau misalnya amit-amit nih, misalnya teman-teman, misalnya ada yang terkena teman-teman atau enggak kerabat nih, saudara teman-teman, ada yang terkena positif COVID gitu ya. Yang pertama kali dilakukan adalah aku sih berdoa ya kemarin begitu tahu positif. Apa positif? kaget tapi aku kayak langsung kayak wah ya Allah gitu. Ternyata aku dapet juga loh ujian ini gitu kan. Ya udah mudah-mudahan aku dikasih kekuatan untuk bisa jalanin ini semua gitu loh. Dan pada saat itu yang baru ketahuan positif tuh baru aku loh, baru aku sendiri. Oh, okay. Iya. Nah, karena yang bergejala duluan aku, jadi makanya yang di PCR aku aja pada saat itu. Nah, begitu tahu aku positif, nah, akhirnya besokannya baru tuh satu rumah di PCR. Iya. Nah, ternyata lusanya udah keluar hasil dong. Hasil yang keluar itu ternyata Kimora, anak aku yang pertama, sama satu pekerja itu positif. Akhirnya mereka berdua gabunglah di rumah. Jadi ceritanya kita di rumah bikin zona ya. Zona ya, positif dan negatif gitu. Yang positif akhirnya Kimora sama salah satu pekerja, Kimora sini bareng mama gitu kan. Yang lain negatif. Nah, padahal itu PCR ya. Begitu semua dinyatakan negatif, kok makin hari kok kayaknya pada bergejala gitu ya. Mamaku udah mulai kayak meriang, udah mulai pusing-pusing apa segala macam. Suami aku juga mulai, anak-anak aku yang lain yuk gitu. Akhirnya PCR lagi masih negatif. Nah, cuma akhirnya aku di sana kayak memposisikan, karena kita udah kontak erat, kita posisikannya semua positif aja ya, tapi karena memang hasilnya belum official pada positif, akhirnya zona tetap gitu ya, zona atas dan bawah positif negatif tetap bisa. Dan negatif. Ya. Akhirnya beberapa hari kemudian di PCR lagi karena mamaku sama suamiku kondisinya semakin mulai drop ya, gitu ya, gejalanya mulai kayak mulai kayak kelihatan banget gak nyaman, akhirnya di PCR akhirnya ternyata semuanya positif. Oh ya ampun. Aku speechless nih rasanya. Iya, begitu aku tahu gitu semuanya positif kayak waduh gitu kan. Yuk harus bisa yuk gitu kan. Gitu. Itu isomanya berapa lama tuh sekeluarga tuh? Aku jadi lama karena kondisi yang aku rasain tuh kan memang ngedropnya lumayan lama ya. Kayak lemesnya lama banget gitu kan, pusingnya lama. 1,5 bulan kita semua isoman. Oh, itu semuanya 1,5 bulan? Iya, 1,5 bulan. Aku sama mostly semuanya. Tapi kalau misalnya anak-anak mereka sakit ngerasain gejala cuma kayak demam, sedikit batuk, sama diare 3 hari udah.
kesananya mereka yang lari-lari kayak biasa aja gitu. Giliran mereka ngajak main, giliran mereka ngajak main, mama-papanya kayak mau pingsan. Oh, lemes ya. Nanti dulu ya, gitu. Sama sesek gitu. Iya, bener-bener. Ada nggak sih obat yang diminum selama isoma dan vitamin dan obat yang selama isoma itu yang jadi cepat sembuhnya? Karena gitu. Ada jadi beberapa ini, ya, yang nanya soalnya. Iya, sebenarnya gini ya, yang kita tahu kan ya, sampai saat ini kan memang belum ada obatnya kan, gitu kan. Nah, tapi saran dari aku adalah kalau misalnya sampai kita terkena COVID, yang harus kita lakukan pertama kali apa sih gitu kan ya. Nah, kalau aku tuh kemarin kayak gini, begitu aku tahu COVID, aku kenali dulu gejalanya nih. Oke, gejala yang aku rasain apa ya? Oke, kemarin tuh aku ngerasa kayak batuk, pilek, pusing, meriang tuh kayak menggigil banget gitu. Aku sampai gerak-gerak gitu sampai kayak gitu. Terus udah gitu aku mual banget. Saya bawaannya kayak pengen muntah terus, nggak bisa makan sama sekali. Udah gitu hilang penciuman, hilang perasa. Kira-kira banyak banget kan itu kan rasanya. Nah, udah akhirnya gejala itu aku inget-inget. Nah, karena aku ngerasa, wah kok kayaknya aku nggak nyaman ya. Kayaknya aku harus konsultasi dokter deh gitu. Nah, akhirnya pada saat aku aku tahu aku positif dan aku ngerasa gejalanya aku tidak bisa dihandle sendiri walaupun konsultasi secara online, akhirnya aku mutusin ke IGD gitu. Nah, taunya bener aja, untung ke IGD karena aku udah demam banget, udah di 40 gitu. Udah 39.8 sampai 40. Ya, akhirnya aku ke IGD, aku kayak dikasih infus, terus dikasih vitamin gitu selama 2 jam gitu. Udah akhirnya karena di sana enggak dapat kamar, udah gitu juga dari pihak rumah sakit juga mereka baik, mereka berusaha mencari kamar gitu kan ya. Nah, tapi dokter sendiri dokter bilang gini nih, karena sekarang nih kondisinya katanya pasien COVID ini lagi banyak banget gitu kan. Jadi pasti yang didahulukan itu kan yang memang benar-benar urgent gitu loh. Nah, akhirnya aku bilang, "Dokter, kondisi aku gimana nih saturasinya gitu, kalau misalnya kira-kira isoman boleh nggak?" Kata dokter, boleh-boleh aja, yang penting kita harus perhatiin yang namanya nafas dan harus punya oximeter di rumah supaya kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung cepat kecek gitu. Dan aku dikasih obatan sama dokter gitu loh. Obat-obatan dikasih dari dokter itu obat yang memang sesuai dengan gejala yang aku rasain gitu loh. Nah, jadi makanya kayak teman-teman mungkin juga tadi banyak yang nanya aku minum obat apa. Bahkan waktu pada saat sakit pun juga banyak yang DM aku gitu kan, kayak misalnya bilang, "Oh, Kak Fani, aku lagi sakit nih, sekeluarga sama, kita juga isoman, minum obat apa ya, aku mau dong nyontek obatnya gitu." Nah, kalau aku selalu bilang gini sama mereka, lebih baik konsultasi sama dokter, aku bilang, karena lebih baik diobati sesuai dengan gejala yang dirasakan. Nah, bagus-bagus kalau ternyata obatnya misalnya ternyata bisa cocok ya, kalau misalnya nyontek-nyontek gitu. Kalau ada yang cocok gimana? Yang ada kan bisa jadi kayak komplikasi lah, kalau enggak alergi gitu kan. Gitu. Nah, jadi makanya ini aku ngajakin banget teman-teman semuanya, please banget, yuk kita jangan bosen-bosennya untuk yang namanya mengedukasi diri tentang COVID, tentang masker, jangan dianggap sepele gitu loh. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok gitu ya. Jadi siapa tahu dengan yang kita punya itu bukan hanya bisa berguna sama diri sendiri, tapi kita bisa bantu untuk mengedukasi orang lain juga gitu kan. Bener. Jadi supaya nggak terlalu nggak terlalu panik gitu loh. Karena biasanya jujur ya, walaupun aku sebelumnya juga pernah mengedukasi diri tentang COVID, tapi pada saat kejadian jeng-jeng gitu kan positif, kayak yang sesaat tuh kayak pasti blank sesaat gitu. Oke, pasti shock. What to ya do? What I to do now? What next? Pasti ada kayak gitu, pasti gitu. Ada shock pasti, gitu kan. Pasti, jadi shock, kalau di sekitaran tuh gini ya, apa? zoom out, kayak gitu. Bener. Nah, untuk pada saat anak-anak positif COVID-19, gimana mengedukasi anak-anaknya? Gitu loh. Terus harus minum vitamin apa juga, itu gimana? Iya, jadi gini, yang namanya pandemi ini kan kita udah lama ya
gitu. Benar. Ya. Ya, sekitar 2 tahunan gitu loh. Dan kerjasama dari sekolah juga sangat baik gitu loh. Jadi dari awal-awalnya ada dulu kan namanya coronavirus gitu kan ya. Corona gitu kan ya. Nah udah akhirnya tentang corona ini selalu diedukasikan dari sekolah gitu kan. Kayak apa sih gitu, nah harus apa sih gitu. Sampai akhirnya anak-anak lebih familiar lagi nyebutnya mereka bukan coronavirus tapi COVID-19 gitu kan. Itu juga mereka diedukasi. Jadi edukasi kita double. Diedukasi sama aku, sama suami di rumah. Dan dari sekolah juga mereka diedukasi gitu loh. Nah jadi pada saat lagi menjalani hari juga kita sama anak-anak sama-sama kayak adaptasi dong ya kan. Gitu. Tentang new normal ini gitu kan udah. Nah pada saat mereka akhirnya sakit gitu, ya udah aku akhirnya kasih tahu sama mereka ini apa namanya, kita semua positif nih gitu, tapi nggak boleh sedih, jangan patah semangat kayak gitu ya. Maksudnya kita berdoa yuk sama Allah, mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan, kita bisa sehat, Kimora Kaiza bisa sehat lagi, kuliah dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya anak-anak nih ya, menurut aku obat terbaik dan obat terindah itu dari orang tuanya. Betapa kata-kata yang menenangkan itu adalah obat sebenarnya gitu. Nah jadi walaupun misalnya kita lagi ngerasa kayak nafasnya berat banget gitu kan, pingsan banget gue gitu kan, terus gitu. Nah itu jangan-jangan tunjukin kayak kita tuh sedih, jangan tunjukin kita tuh kayak stres gitu dengan sakit ini. Kita tetap harus tunjukin kalau ya udah kita memang harus ikhlas. Kalau orang ikhlas gimana sih? Orang ikhlas kan nggak ngeluh, ya nggak sih? Benar. Karena kalau tetap ngeluh itu kan namanya nggak ikhlas gitu. Nggak ikhlas ya. Iya. Jadi intinya tenangin dulu diri sendiri. Kalau udah tenang baru ngomong sama anak. Kalau ibu bapaknya belum tenang, jangan dulu ngomong apa-apa deh gitu, daripada salah ngomong ya kan. Benar. Gitu. Benar. Terus ya udah akhirnya ngomong sama anak-anak. Terus yang aku lakukan adalah aku langsung daftar konsultasi online ke dokter anak, ke dokter spesialis anaknya, langganan anak aku gitu kan. Udah akhirnya besokannya kita langsung konsultasi online, terus dicek tuh sama dokternya, walaupun nggak bisa didengerin apa-apa tapi dengan diajak ngomong aja kan suaranya ketahuan ya, kayak kira-kira anak batuknya bikin sesak atau enggak apa segala macam gitu kan ya. Jadi peran aku sama suami pada saat itu, pada saat dokternya minta bantuan, coba dicek, coba dilihat anaknya apa, ya udah kita kooperatif aja gitu. Dan enaknya kalau kita konsultasi secara online gitu, nanti kan kita diresepin obat tuh. Dan nanti obatnya bisa tinggal dikirim gitu loh. Jadi pokoknya ya teman-teman semua, kalau misalnya sampai kejadian yang namanya positif COVID, apalagi sampai menimpa anak-anak kita, jangan diem aja, jangan nyontek obat-obatan ke orang lain, tapi langsung tanya ke dokter supaya sesuai. Dan kalau misalnya sekiranya anak-anak misalnya ada alergi misalnya, nah itu sampein lagi ke dokter, dokter anak saya alergi ini dok gitu. Jadi biar dokter juga bisa sesuai. Kayak gitu. Udah. Terus sempet sih ada pertanyaan kayak gini nih. Pertanyaan anak aku yang kedua namanya Kaiza. Yang bikin apa, aku kayak ngerasa mikir banget untuk jawabannya gitu. Terus, ya, jadi anak-anak aku Kaiza, dia ngomong gini. Mama katanya, mama kan suka berdoa katanya sama Allah. Tapi kenapa mama dikasih sakit? Kan kasihan mama kena COVID. Ngomong gitu kan. Terus akhirnya aku tuh terus akhirnya aku cuma senyum, terus aku yang kayak mengolah jawabannya gimana caranya aku bisa menyampaikan jawabannya yang indah tapi bikin dia juga jadi inget terus dan bisa jadi termotivasi gitu kan. Akhirnya kurang lebih aku kasih jawaban ke Kaiza gini, iya Kaiza, soalnya Allahnya sayang sama mama, Allahnya sayang sama kita semua, Allahnya pengen kita semua berdoa terus supaya kita bisa sembuh. Nah makanya Kaizanya semangat ya, aku bilang semangat untuk sembuh dan doain mama supaya mamanya cepat sembuh. Akhirnya aku udah titik, aku nggak berani untuk kayak panjang lebar lagi. Jadi yang penting paling lagi, enak tuh iya paling enak tuh disentuh ke sisi kesananya kalau anak-anak nanya gitu. Iya benar-benar. Iya pasti stres juga ya pada saat anak sakit, kita pun juga sakit gitu kan pada saat itu. Cuman semoga selalu sehat Kak Fani dan keluarga. Iya, terima kasih. Ini ada yang nanya nih. Ini ada beberapa orang
ada beberapa orang yang nanya, tapi pertanyaannya agak mirip. Ini ada yang nanya, tips waktu isoman bisa dijelasin nggak? Terus ada juga yang nanya, tips dong biar anak-anak nggak boring waktu isoman. Nah, ya itu juga penting. Nah, iya. Jadi, pada saat itu aku biasanya ajak mainnya tidak berupa ajak main fisik. Karena aku sangat lemah. Aku nggak bisa ya, jalan-jalan yang gimana gitu. Jadi, aku biasanya kayak ngajak mainnya yang akunya bisa sambil duduk atau tiduran di tempat tidur gitu kan ya. Okay. Tapi bener deh teman-teman, bukannya akunya kayak ngerasa sok lemah, tapi emang pada saat itu kondisi aku tuh, aku sempat mengalami masa yang gak bisa bangun sama sekali. Saking lemesnya, saking pusingnya, pokoknya tuh kayak tepar banget deh gitu. Nah pada saat anak-anak ngajak main, itu biasanya aku selalu pakai masker ya. Gitu, apalagi bareng. Jadi bahkan dokter pun menyarankan, walaupun kita lagi isoman di rumah, coba yuk tetap pakai masker. Siapa tahu misalnya kitanya batuk, anak-anak yang nggak batuk misalnya, nanti malah ketularan kan? Ketularan, iya benar-benar. Iya, jadi tetap aja pakai masker. Nah, biasanya waktu itu aku main apa? Aku main Uno. Oh iya, itu nggak perlu banyak gerak, cuma takut. Iya, aku main kartu gitu kan. Terus kalau nggak ya main games yang memang sekiranya tidak perlu ada fisik yang berlebih gitu. Udah. Cari-cari di internet aja, banyak kok maksudnya permainan-permainan anak yang di rumah. Aku juga sering lihat gitu loh di media sosial. Yeah. Jadi kita memanfaatkan setiap media sosial ataupun teknologi yang ada. Yes. Tapi hati-hati juga, menurut aku gini, isoman, walaupun kitanya lagi ngerasa nggak nyaman sama kondisi kita sendiri, bukan berarti anak-anak juga jadi kayak bebas megang gadget dan bebas mereka untuk nonton video apapun gitu loh. Kita tetap harus jadi orang tua yang bijak gitu loh. Jadi bukan berarti kitanya lagi sakit, anak-anaknya kok udah segar gitu kan. Mereka bisa bebas nonton apapun, aduh jangan deh gitu. Kita tetap aja kita awasin gitu. Jadi kita harus pastiin tontonan mereka itu memang sesuai dengan umur. Kalau enggak nanti kebanyakan, kasihan. Benar-benar. Bahaya juga sih kalau anak kecil udah sering-sering megang gadget kan, karena banyak contohnya terjadi ya, anaknya kenapa, yang matanya kenapa, gitu kan. Iya, benar-benar. Tidak terdiri semana kita semua. Nah, aku mau bahas tentang karirnya nih, Mbak Fani. Yeah. Sama pandemi COVID-19 ini, gimana? Ada perubahan nggak di karir saat ini? Apa jadi kalau jarang keluar rumah, jadinya job jadi sepi atau gimana? Kalau aku sih gini ya, kalau dari segi karir, yang berbeda itu adalah cara kita untuk kerjanya gitu. Kayak misalnya dulu kalau misalnya mau syuting, ya udah syuting aja. Kalau sekarang nih ya teman-teman, aku mau syuting, ini tuh kayak 2 hari sebelum atau enggak, bahkan 1 hari sebelum, aku harus PCR dulu. Iya, benar. Minimal antigen. Minimal antigen, tapi sekarang biasanya mereka mintanya PCR gitu loh. Karena kenapa? Karena ini demi sama-sama menjaga kondisi di lokasi gitu kan. Gitu. Jadi iya, jadi benar-benar kita mengikuti dengan prokes gitu loh. Nah, di masa PPKM aja, untuk aku untuk kerja nih, untuk syuting keluar, itu aku harus bawa surat dari kantor. Maksudnya harus bawa surat dari station gitu loh, karena memang maksudnya ya untuk mengisi suatu tayangan di station bla 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 kayak gitu gitu, jadi memang harus bawa surat. Jadi memang sekarang sangat diperketat sekali gitu loh. Nah jadi intinya kalau misalnya kegiatan syuting aku memang masih, tapi sekarang ini aku memang nggak ngambil yang namanya sinetron, FTV, aku memang udah nggak ngambil syuting seperti itu. Pekerjaan aku pribadi, aku lebih ke pekerjaan yang sifatnya syutingnya syuting cepat gitu, kayak nge-host ya, kayak hosting untuk di station TV gitu. Terus sekarang juga aku alhamdulillah dipercaya jadi KOL di literasi digital 2021 gitu kan. Itu jadi aku setiap hari aku mengisi di sana supaya Indonesia makin cakep digital. Tapi sama pandemi ini pemasukan finansial tetap berkurang nggak sih otomatis? Kalau misalnya aku rasain ya aku rasain sebenarnya
justru lebih banyak ngebuka peluang di peluang yang lain gitu loh. Karena ternyata dengan kita bisa memanfaatkan sosial media kita, kalau misalnya kita bisa rapih bikin konten, kalau misalnya kita bisa konsisten, itu ternyata bisa ngebuka peluang pekerjaan gitu loh. Jadi misalnya kayak di Instagram aku gitu, nanti ada pekerjaan yang berhubungan dengan misalnya untuk posting di IG story, kalau enggak untuk di feed aku, atau enggak untuk bikin video, atau enggak untuk di IGTV, itu bisa dijadikan lahan pekerjaan dan untuk menjadi rezeki juga gitu loh. Nah, jadi makanya teman-teman di masa sekarang ini kita harus pintar-pintar banget untuk baca peluang gitu loh. Nah, jadi misalnya kalau misalnya ada teman-teman yang kayak ngerasa, wah aku udah gak punya kerjaan loh sekarang gitu kan. Nah, coba dipikirin sisi-sisi baiknya gini. Oke, mungkin kemarin-kemarin terlalu sibuk di luar, lupa untuk main-main sama keluarga. Mungkin karena sekarang lagi jobless nih misalnya, sekarang saya jadi lebih ada banyak waktu untuk beribadah, lebih banyak waktu untuk kumpul sama keluarga. Nah, coba dipikirin lagi, kira-kira punya kemampuan apa lagi ya? Punya skill apa ya gitu. Nah, yang paling gampang nih sekarang kan kita udah memasuki yang namanya era digitalisasi kan. Nah, di mana kita harus baca peluang ke sana gitu loh. Nah, tunggu pekerjaan-pekerjaan lainnya ya kan. Coba diulik kemampuan diri sendiri, kira-kira ada nggak yang sekiranya bisa dilakukan dengan teknologi digital ini gitu ya. Apakah mungkin misalnya punya kemampuan lain, bisa misalnya berbagi ilmu ya kan, bener, jadi bicara gitu. Terus kalau nggak bisa bikin masakan jadi jualan, pokoknya kita bisa manfaatkan jadi. Iya, kita manfaatkan platform yang ada, siapa tahu memang benar-benar nih bisa terbuka lebar gitu. Karena sebenarnya kita dengan digitalisasi ini gitu, kita sebenarnya punya kesempatan yang sama dan sebenarnya platformnya udah ada ya kan, tinggal bener, kita aja manfaatin aja ya, sama kita. Iya ya, betul gitu. Nah, jadi buat Vivanians nih, tadi tips dari Mbak Fani itu untuk selalu memanfaatkan media sosial yang ada ya. Jangan malas-malas, jangan tiduran doang scroll yang ada nggak ngasilin duit. Yeah. Misalkan kamu sempat banget. Ya kan? Karena sekarang zaman sekarang ya dipikir-pikir ya, pandemi di rumah aja, bawaannya tuh males, mau tiduran, scroll aja lihat Instagram gitu ya. Enggak, tapi kalau aku sebenarnya agak bingung sih kalau misalnya di era pandemi ini malah jadi males-malesan, malah jadi geng rebahan gitu loh. Karena justru sekarang nih saatnya tunjukin diri kamu kalau kamu tuh mampu, tunjukin kalau kita tuh bisa produktif walaupun di yang serba apa ya, serba terbatas ini gitu loh. Benar, jadi kita benar. Bisa menggali diri sendiri supaya keterbatasan ini bisa dijadiin peluang bagus untuk kita gitu. Cuma nanya nih, selama PPKM ini kan benar-benar di rumah aja, apalagi pandemi itu benar-benar malas lonjakan kasusnya, sebelumnya tuh beberapa hari sebelumnya terus naik, tuh sempat turun lagi. Nah, itu kan udah lama banget ya, dari tahun kemarin kita di rumah aja. Anak-anak tuh bosen, mau keluar nggak bisa. Tadi kan Mbak Fani bilang, mungkin pada saat ini ya, saat udah sehat Mbak Faninya ya, itu gimana bikin anak-anak tuh nggak bosen di rumah aja? Karena kan pasti sulit, ditambah kita juga harus survive sama COVID-19 ini. Itu gimana tuh? Iya, yang penting sih menurut aku harus ada kesadaran bahwa ternyata menjadi orang tua itu tidak cukup untuk menjadi orang tua yang baik. Kita harus berusaha menjadi orang tua yang asik gitu loh. Yang asik untuk anak-anak, yang bisa fun, yang bisa seru-seruan untuk anak-anak. Jadi kita harus komit sama itu gitu loh. Jadi kayak aku sama suami juga kayak yang berdua nih, kita kompak nih. Oke, kita harus coba selalu bikin suasana yang fun ya. Padahal mama papanya misalnya capek, misalnya abis-abis kerja di rumah gitu. Tapi tetap aja anak-anak kan nggak tahu itu, ya kan? Anak-anak kan punya, yaudah ini papanya asik nggak ya, gitu. Jadi jangan sampai mereka ngerasa mama papanya itu jauh nggak asik, lebih asik kan nonton TV atau enggak video, kalau nggak main gadget gitu. Kan itu nggak mau banget dong, bener, ya kan? Bener, bikin kita jauh ya sebagai orang tua ke anak ya. Iya, jadi pokoknya kita harus punya mindset itu, gimana caranya kita nggak cuma baik tapi harus bisa fun gitu.
ada jadwal permainan apa gitu untuk anak, misalkan minggu ini kita main bola, terus minggu depannya lagi kita main apa, bola kah, atau main rumah-rumahan atau apa, ada nggak sih tiap minggunya atau setiap hari dipikirin pemainnya? Jadi awalnya sih aku tuh sampai kayak gitu, sampai kayak dipikirin banget. Oke, misalnya hari Senin ngapain, terus misalnya paling gampang weekend misalnya mau art gitu kan, mau art, terus nanti misalnya main di luar apa segala macam. Tadinya kayak gitu, cuma ternyata berjalannya waktu, apalagi sekarang kan anak-anak udah pada mulai sekolah gitu kan, akhirnya paling adalah sebelum mereka sekolah nih, pagi-pagi bangun tidur kan, bangun tidur ku terus mandi gitu kan ya. Itu mereka, aku minta mereka untuk ini kayak jemur di luar, mereka olahraga. Iya, mereka misalnya main bola, kalau enggak cuma kayak jalan-jalan doang kan, di depan, kalau enggak di belakang rumah gitu kan. Pokoknya yang penting berusaha keluar aja, keluar dari rumah di teras gitu kan. Gitu, pokoknya menghirup udara, main-main dulu. Nanti kalau misalnya mereka udah capek, baru mereka mandi langsung sekolah gitu. Jadi biar ternyata kegiatan kayak gitu itu bagus juga loh teman-teman untuk ngebantu konsentrasi anak pada saat belajar gitu. Tapi kalau sekarang sih aku bener-bener ya, bener-bener aku tuh nggak kemana-mana. Tapi jujur sebelum PPKM ini, aku sempat ngajakin anak-anak kayak misalnya, oke, cari-cari parkiran sepi yuk gitu kan. Nanti anak-anak parkiran ya. Iya, parkiran sepi. Sekarang udah beda banget eranya ya. Iya, kayak misalnya cari parkiran itu sekolah nggak, misalnya kayak ke GBK waktu itu pada saat lagi buka ya, ke GBK. Terus kayak tanya ke security, "Pak, yang sepi di mana ya?" "Oh, di sana." Giliran nemu satu jalan kosong, itu tuh kayak berasa nemu yang asik gitu kan, sepi. Jadinya kayak enggak ada rasa panik atau parno gitu, berkerumun sama orang gitu kan. Udah, nah sempet tuh ngerasain kayak gitu. Terus sempet juga kayak misalnya mau coba ke Bandung gitu kan, ketemu sama saudara. Walaupun ketemu saudara itu perasaannya beda ya. Kalau dulu kan kayak langsung pelukan. Sekarang tuh kayak oke, menjaga. Kita benar-benar menjaga gitu kan. Nah, jadi di sini juga kayak ngajarin aku tentang ya udah, kalau misalnya kita memang sayang sama keluarga kita, salah satu melindunginya ya memang tetap harus jaga jarak sih gitu. Benar. Iya, soalnya kebayang nggak sih kalau misalnya ternyata kita bawa virus ya kan, bawa ke saudara kita ya. Aduh, itu nggak tega banget gitu. Udah kemarin tuh kita sempat keluar, tapi tentunya dengan mengikuti prokes ya. Sempat keluar, sempat cari-cari tempat sepi, parkiran sepi itu gitu kan. Tapi sekarang kita benar-benar di rumah. Benar-benar di rumah ya. Benar-benar di rumah. Iya. Jadi udah deh kita. Iya, jadi tapi kerjanya jadi agak ini ya. Jadi punya habit baru. Habit barunya sebelum tidur aku liatin oke, belanja online. Oke, online shopping. Oke, kira-kira apa ya gitu. Oh, ternyata banyak banget nih mainan-mainan anak yang harganya super terjangkau gitu kan. Terjangkau apa segala macam gitu. Bahkan sekarang beli buah, beli makanan sehari-hari pun ya udah secara online. Ya, iya, karena demi ini aja biar ngerasa yuk kita PPKM nih ya. Kita sebisa mungkin, kan dengan kita mengikuti juga ini kan salah satu bentuk ikhtiar bersama ya. Iya, Tapi selama PPKM ini, ada nggak sih anak-anak bosen, Ma? Ayo kita ke Bandung lagi. Gimana, Cak, kasih pengertiannya lagi tuh ke anak-anak? Apalagi kan udah hampir 3 minggu lebih. Sebenarnya itu pertanyaan itu pada saat Idul Adha kemarin ya kan, mereka pastikan sama nenek kakeknya gitu kan, ya mereka pada pengen ketemu gitu kan. Cuma ya udah, karena mereka udah tahu situasi sekarang kayak apa, jadinya dikasih tahu sedikit juga mereka udah ngerti gitu loh. Ya udah, jadi lagi-lagi ke mama papanya yang harus benar-benar yuk kita ajak main apa lagi yuk gitu. Tapi ternyata ya yang namanya anak-anak itu mau diajak main apapun yang menurut kita kayaknya kita nggak seru deh, ternyata mereka happy gitu. Kayak misalnya diajak main petak umpet ya,
Kayak kalau enggak mainan-mainan zaman dulu, zaman-zaman aku kecil, kan kan mereka nggak tahu tuh mainan apa sih gitu. Iya benar-benar gitu kan. Mereka happy gitu. Jadi makanya makanya aku juga pengen kayak ngasih tahu buat semuanya, kita harus kreatif gitu sebagai orang tua. Jangan-jangan kita anggap mainan yang kita zaman kecil tuh nggak seru, ternyata bener, buat mereka tuh kayak sesuatu yang baru banget gitu. Itu apa salah satunya tuh congklak atau apa gimana ada? Kalau congklak sih kemarin-kemarin udah sempet mereka kalau lagi main congklak terus ya kan, jadi biarin aja apa kira-kira. Nah jadi makanya kita kalau biar nggak bosen ke anak-anak, jangan semua yang kita tahu dikasih dalam satu hari itu, ya kan? Dibirit-birit dong, ya kan? On schedule, ya kan? Iya, on schedule. Jadinya kita nggak yang mati gaya juga gitu kan? Bener. Mainan-mainan zaman dulu aja. Tapi kalau anak-anak aku pasti pada seneng banget kalau diajakin main hide and seek. Pada main petak umpet seneng banget. Dan aku biasanya favorit umpet aku adalah di balik selimut. Sampai akhirnya dia istirahat ya. Iya, mereka sambil rebahan ya gitu. Sampai akhirnya kayak Kimora nanya, "Mama, kenapa kok di sini terus?" Itu sebenarnya sekalian ngajak main sekalian istirahat ya. Gitu. Nah, setelah sembuh dari COVID-19 nih, ada nggak sih kiat-kiat yang dilakukan sekeluarga dan Mbak Fandi sendiri untuk supaya nggak kena lagi COVID-19? Apa tuh? Oke, kalau misalnya usaha supaya nggak kena lagi, sebenarnya usahanya sama aja ya dari sama kayak kemarin. Karena sejujurnya sebelum aku kena COVID juga, kita semua kalau misalnya lagi keluar rumah untuk kerja juga kita mengikuti prokes. Cuma emang udah waktunya aja kena ya, ternyata. Kalau kata Allah, udah harus kena, ya kena aja gitu kan. Benar. Yang kita lakukan satu keluarga, ya tetap kita mengikuti prokes yang ada. Pada saat aku sama suami aku, Zaki, keluar rumah untuk kerja juga, kita tetap mengikuti prokes sama aja gitu kan. Cuma sekarang lebih kayak ngerasa, oke, perlu nggak keluar rumah? Perlu nggak sih ajak anak-anak misalnya, ya keluar gitu? Perlu nggak? Jadi lebih banyak dipikirin. Gitu, perlu nggak sih gitu. Nah terus buat yang kita lakukan pada saat tahu kita udah negatif nih ya, kita tetap terus pantau kondisi, karena kan kita tahu nih yang namanya setelah COVID itu biasanya ada efek-efek buruk gitu, kayak misalnya virusnya sebenarnya udah hilang, tapi karena ada replikasinya jadinya mungkin ada peradangan gitu kan, entah itu peradangan di paru atau di organ lain kayak gitu. Nah jadi pada saat udah tahu negatif kita tetap merhatiin gitu loh, kayak aku nih lumayan efeknya ke nafas gitu, lumayan lama banget gitu loh. Nah jadi makanya saran aku nih kalau misalnya teman-teman misalnya udah pada negatif, itu bukan berarti yeay, akhir dari segalanya. Tetap harus diperhatiin. Tetap perhatiin, ada yang beda nggak ya? Nafasnya udah oke banget nggak ya? Gitu. Terus, kayak pernafasannya enak. Terus lambungnya gimana? Gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira ada gejala yang dirasain, langsung cepat konsultasi lagi ke dokter. Gitu. Oke. Ada yang nanya, ini lucu sih pertanyaannya. Apa selama tuh pandemi ini, Kak Fani tuh potong rambut sendiri atau panggil salon ke rumah? Mungkin karena memang gak bisa kemana-mana, tuh untuk perawatan sendiri tuh ada gak sih, Kak Fani? Selama pandemi ini, apa? Mungkin potong rambut, ini tanyanya lucu ya. Pedi. Itu namanya, yang tadi apa sih? Kamu lucu banget, tanyanya rambut. Dan jawabannya adalah, aku potong sendiri. Asli, aku potong sendiri. Juga ya. Mau tahu gak aku potong rambutnya gimana? Jadi rambut aku tuh kan aslinya panjang ya, gitu. Sama aku dibagi dua rambutnya gini, terus diikat gitu pakai karet, ya. Terus langsung gunting, tuk, tuk, selesai. Jadi udah, kita nggak tahu tuh model apa. Udah. Ya, udah yang penting kepotong gak gerak. Sekian gitu. Dan terima kasih, cuma gitu aja. Udah selesai. Iya, terus aku juga sebelumnya aku sempet ini dong, sempet kayak lihat dulu di YouTube kan. Apa namanya, potong rambut yang paling simpel tuh gimana sih gitu kan. Udah ternyata kayak gitu, ditinggal diikat terus digunting. Jadi paling kalau miring-miring dikit ya, bener-benerin aja dikit. Jadi
benar-benar nggak ada perawatan apapun selama pandemi ini ya, di rumah aja gitu. Kalau perawatan sih tentunya aku jadi lebih ada banyak waktu untuk merawat, maksudnya kalau dari segi fisik ya, merawat kulit gitu kan, kulit muka, kulit badan, segala macam itu lebih ada waktu. Tapi menurut aku ya, di masa kayak gini ternyata seru banget kalau kita mau belajar terus, entah itu belajar yang berhubungan dengan skill kita sama belajar tentang agama kita. Beneran, itu penting banget gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget yang namanya kayak kajian-kajian online. Ya ampun, aku kalau misalnya nggak ada pandemi ya, mungkin aku nggak tahu apa sih itu namanya kajian. Beneran deh. Jadi ya, jadi ini adalah salah satu kenikmatan yang aku rasain gitu loh. Wah, ternyata dengan adanya pandemi aku bisa tahu nih, ternyata ada loh yang namanya kajian online. Oh, ternyata emang penting banget loh kita untuk belajar belajar tentang itu gitu loh, supaya kita tuh tenang, supaya kita tuh nggak panik, supaya kita tahu pandemi ini apa, dari mana, dan sebenarnya tujuannya apa. Udah kayak gitu aja. Benar. Selain menjaga selalu prokes, tapi juga harus selalu menambahkan ilmu dalam diri kita ya. Benar. Karena ilmu tuh paling penting gitu kan. Iya, ilmu kita penting banget. Iya, ilmu kan luas ya, yang tadi aku kasih tahu, ilmu berhubungan sama skill, ilmu secara spiritual, kayak gitu. Aku mau coba tanya nih, ngajak anak jaga prokes saat di luar rumah tuh gimana? Kan anak-anak suka susah tuh pakai masker, jaga jarak atau gimana kan? Karena mungkin dia terlalu happy di luar. Yeah. Oke, okay. Ini untuk pertanyaan dari Mbak Lutfi ya? Nah, kalau dari Mbak Lutfi, kalau untuk sekarang ini sih please banget kita nggak usah ngajak dulu anak-anak keluar ya gitu. Untuk sekarang ini nih nggak usah deh gitu, kita di rumah aja dulu demi keselamatan dan keberhasilan untuk program, untuk supaya menurunkan level COVID ini gitu. Gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya emang harus ngajak anak keluar, ya udah pasti minimal mereka harus banget pakai masker terus-terusan, dan harus dikasih tahu, okay, jangan pegang apa-apa ya, jaga jarak ya. Penting banget sih. Kayak pada saat waktu itu aku suka ngajak jalan-jalan ke tempat yang super sepi aja nih, aku tuh bilangnya gitu, okay, please don't touch anything guys. Pasti aku ngomong kayak gitu, jangan pegang apa-apa ya sayang gitu. Terus rajin pakai sanitizer, rajin cuci tangan. Oke, jadi memang. Tapi harus... yang paling susah tuh biasanya anak aku yang terakhir, kan ya, masih 2 tahun kan. Iya, mereka kan giliran mau pakai masker di mobil, giliran keluar dibuka. Makanya kenapa aku lebih baik udah di rumah aja deh, udah gitu. Nah, menanggapi varian-varian baru pandemi kok, varian-varian baru COVID-19 nih, gimana? Takut nggak sih atau gimana? Takut kenal sebenarnya lagi sih, iya sebenarnya sih kalau perasaan takut pasti ada, tapi daripada takut mending kita terus edukasi diri sendiri, terus kita semangat supaya kita nggak ngedrop gitu loh, dan jadi supaya kita tahu apa sih harus kita lakuin kayak gitu. Yang penting tetap jaga prokes, yang penting ya. Dan kalau keluar, iya. Jadi nanti kalau misalnya udah beres PPKM nih, kalau keluar dipikirin penting nggak. Kalau mau jalan-jalan pikirin lagi, penting nggak ya jalan-jalan gitu loh, gitu. Apa mendingan misalnya budgetnya, misalnya kalian pakai budgetnya untuk beliin sesuatu yang memang terjangkau dimainin bareng anak-anak di rumah kayak gitu. Benar. Masih untuk jalan-jalan keluar rumah tuh masih bisa nanti ya setelah pandemi ini berakhir. Iya. Walau soalnya sekarang juga kan kita mau kemana juga gitu kan, jalan-jalan kan. Semuanya gitu. Juga ditutup kan, sulit. Menanggapi hoax COVID-19 gimana nih Mbak? Nah makanya itu dia, balik lagi ke yang kita harus banget yang namanya mengedukasi diri sendiri. Supaya pada saat kita baca informasi atau lihat berita gitu ya, pada saat kita ngeliat tuh kita jadi lebih peka. Kayaknya gak gitu deh gitu kan. Kayaknya gak gini deh gitu. Ini kayaknya kurang akurat. Nah ini please banget ya, kalau misalnya kira-kira kita dapat informasi yang sekiranya kita ragu, janganlah disebarin sama orang, ditahan dulu jempolnya, jangan cepat-cepat untuk
di-share langsung ke teman-teman yang lain gitu loh. Nah, dan ini juga penting banget nih untuk disampaikan ke para orang tua kita. Karena biasanya kayak berita-berita yang hoax gitu kan, entah kenapa banyak banget ada di grup para orang tua gitu kan ya. Nah, jadi biasanya aku suka bilang sama mamaku, jadi jangan lupa juga kita harus mengedukasi orang tua kita gitu. Kayak misalnya, mam, kalau misalnya kira-kira baca berita, kalau kira-kira misalnya mama nggak yakin itu benar apa enggak, udah nggak usah disebarin gitu. Terus kalau misalnya kira-kira kok beritanya gitu ya, oke, mama bilang sama aku biar kita cari tahu bareng gitu. Dan akhirnya mamaku sekarang kan udah jago banget, tiap dapat berita apa googling tuh, okay. Itu hoax, oke, itu hoax, fun gitu kan, hebat kayak gitu. Mengajak selalu untuk mengedukasi yang benar ya. Iya benar. Hoax itu pasti ada, gimana kita menanggapinya, benar ya Mbak ya? Benar. Oke. Terus selama aku coba lihat juga nih, ada pertanyaan lain nggak? Sempat kemakan hoax nggak sih, Mbak Fani? Sempat kemakan hoax nggak? Nggak pernah ya, karena ya tetap selalu searching dulu apa kebenaran dari setiap berita yang ada. Iya benar. Terus kalau orang tua yang udah terlanjur kemakan hoax banget, yang kekeh gitu, apalagi sempat kan apa? Oke, biasanya kalau iya, kalau orang tua vaksin nih kemarin yang heboh itu tentang vaksin. Cara kasih pengertiannya, apalagi banyak yang bilang vaksin tuh nggak benar, bla bla bla, itu gimana tuh? Iya. Nah, biasanya kalau ngomong sama orang tua, kita ngomongnya pelan-pelan, bertahap, tetap sopan gitu loh. Karena biar gimana pun juga kan, mereka tuh orang tua kita gitu kan, ya kan, dan punya opini dan punya haknya untuk misalnya mau apa enggak ya gitu kan ya. Nah, tapi kan akhirnya pada akhirnya kan dengan mungkin ada pengalaman cerita dari teman-temannya, ada juga semangat dari keluarganya gitu. Jadinya kan itu kan jadi ngebuka pikiran sendiri gitu kan. Udah jadi sebenarnya ya kalau misalnya untuk para orang tua yang pada menolak vaksin, ya kitanya harus sabar. Kita terus kasih tahu, tapi kasih tahunya pelan-pelan, jangan terus-terusan. Jangan sampai nanti akhirnya orang tuanya mau divaksin tapi malah stres, malah yang kayak ini gara-gara kamu, nggak mau gitu kan, kasihan juga gitu kan. Iya. Jadi lebih baik memang kesadaran dari sendiri, tapi kita bantu dengan kasih sayang pastinya, jangan di push terlalu keras gitu. Oke, terakhir nih Mbak Fani, harapannya. Wah, udah terakhir aja. Udah lama ternyata ya. Udah dari tadi ternyata kita udah hampir 50 menit. Iya. Terima kasih lah teman-teman yang masih tetap pada setia join sama kita. Iya, alhamdulillah, makasih banget. Sekarang terakhir, harapan dari Mbak Fani di tengah pandemi COVID-19 ini gimana? Iya, mudah-mudahan kita semua bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa tahu apa sih itu artinya sebenarnya sabar, ikhlas, pasrah, apa sih yang namanya ikhtiar di masa pandemi ini gitu kan ya. Dan aku juga pengen kasih semangat untuk teman-teman semua untuk terus yakin sama pertolongan Allah. Terus semoga rezeki kita semua dilancarkan. Amin, ya, amin. Kita semua dikasih kesehatan. Dan buat teman-teman yang sedang dalam keadaan sakit, atau ada kerabat, atau ada saudara yang lagi sakit, semoga dikasih kesembuhan. Pokoknya kita semua, mulai dari sekarang, kita harus kompak, harus punya visi misi yang sama untuk kebaikan gitu. Oke, amin. Oke, amin ya Allah. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, supaya kita bisa menjalani kehidupan seperti normal kembali. So, Mbak Fani, makasih banyak udah mau join sama kita. Semoga ya, sama-sama. Sehat selalu ya semuanya. Amin ya Allah. Semoga Vivan yang semuanya mendapatkan informasi yang bermanfaat. Oke. Terima kasih, makasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Aku pamit ya. Dah.